Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke bosku, kali ini kita lagi berada di daerah Gresik, tepatnya di Kecamatan Driorejo. Ini lagi pemasangan lapak bambu atau kios yang sudah kita kerjakan kemarin. Tampak lokasinya seperti ini. Masih penataan paving untuk pintu masuk. Dan ini sebagai sampel untuk kios, nanti rencana dibuat kios-kios memutar. Ini pemasangan 2 unit bosku. Yang satu unit sebagian tertutup atau enggak full tertutup, dan untuk yang satu unitnya ini nanti full tertutup. Oke, setelah ini kita akan lanjut proses perakitan.
Oke bosku, setelah sore hari kerjaan kita sudah selesai untuk pemasangan lapak atau kios dari bambu. Ini yang dindingnya setengah badan atau 1 meter. Menggunakan atap alang-alang. Dan untuk yang kedua ini full tertutup bosku. Jadi ada mejanya juga untuk jualan. Ada penutupnya juga. Ini ada pintu bagian depan. Kita akan lihat bagian pintu belakang. Ini kita bagi menjadi dua. Ini juga bisa dibuka. Oke bosku, demikian video yang bisa saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang mau mencoba membuatnya. Terima kasih telah menonton. Salam berkarya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.